Nibong, balik lagi di Boku no Nibong. Kali ini rencananya aku mau bikin makan malam spesial buat Syaco. Makan malam legendaris dari Indonesia, yaitu Indomie goreng. Pakai nasi, pakai telur gitu. Di Jepang sebenarnya ada juga mie goreng, namanya yakisoba. Itu bedanya orang Jepang makan mie goreng itu nggak pakai nasi gitu. Jadi aku pengen tahu gitu reaksinya Syaco pas ngelihat orang Indonesia nih makan mie goreng pakai nasi gitu. Karena aku nggak ada mie goreng ya sekarang. Kemarin aku udah pesen lewat Amazon. Aku pesen di Amazon tuh mie goreng mahal banget, gila coba. Masa satu bungkus harganya 115 yen. Itu kurang lebih 15 ribuan rupiah lah gitu. Nah, kalau beli, aku belinya 20 bungkus. Kalau belinya 10 bungkus lebih mahal lagi. Aku juga pesan sambal ABC. Karena kangen banget sama sambal ABC gitu. Itu harganya satu botol ukuran 335 mili. 550 yen. Itu kurang lebih 70 ribuan rupiah kayaknya. Mahal emang. Biar gak lama-lama, kita tungguin aja. Semoga si abang-abang Amazonnya cepet gitu nganterin barang-barangnya gitu. Kita tungguin aja, oke? Cah, tetema. Okaeri. Haa. Haiya. Samui no yo. Di luar, ada dombu. Dari Amazon kayaknya. Ada kardus? Iya gitu. Udah datang? Iya, iya. Ada bungkus gitu. Ada paket? Ya gitu. Kamu pesan gak? Ya. Kamu pesan ya? Iya. Iya. Ternyata udah dateng. Yo. Aku naik tangga. Ya, pas ada ini Amazonnya mungkin taruh di apa ya, depan pintu apa, aja. Padahal aku udah tungguin dari tadi. Oh gitu? Apa ini? Rahasia. Ini gede banget ya. Gila. Ini spesial banget loh. Wow, banyak kosong. Ini apa? Apa ini? Makanan? Makanan dong. Makanan? Yang ya makanan spesial. Jeng 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 jeng. Berat ya? Ya. Ini apa? Sambal ABC. Kangen banget. Sambal ABC dong. Yang utama itu adalah yang ini. Wow. Gila. Banyak banget. Mau, udah nyampe. Hari ini aku mau masakin kamu makanan spesial. Yaitu mie goreng. Oh, mie goreng biasa lah. Nani? Yaudah, kamu gak usah makan ya. Enggak. Itu pertama kali buat aku ya. Masak mie goreng sendiri. Kok beda? Ukurannya beda banget sih. Udah, kamu jangan. Gak boleh cerewet. Udah lama kan kamu gak makan mie goreng? Ya, udah lama. Nih, aku ajarin gimana cara masak mie goreng yang paling enak. Wow, naruhodo. Belum. Belum. Kamu mau makan berapa bungkus? Aku satu. Satu aja udah cukup kan? Beneran satu? Hmm. Aku mau tiga. Hah? Berapa? Tiga. Tiga? Hmm. Banyak banget ya. Pakai telur juga. Aku juga pakai tiga loh tuh. Tiga? Iya. Oke. Ya satu. Yang satu. Hmm. Nih. Masukin dulu bumbunya ke sini. Kelihatannya enak ya. Tapi ini masak ya? Ini masak, Pak. Iya, ternyata aku tahu ya. Bantuin dong, diaduk-aduk. Oke. Bukan, diaduk yang ini. Wow, mantap. Wow. Di Jepang katanya cuman apa, satu hari? Makan cuman, satu telur? Ya, satu telur aja. Kalau terlalu banyak. Jadi enak dong?
Enggak. Nutrisinya banyak banget. Kebanyakan nutrisinya gitu. Gitu. Kamu setengah matang enggak? Aku setengah matang. Tapi hatinya enggak setengah-setengah dong. Yeay, udah jadi. Yeay. Gimana? Lihat. Punya aku. Wow. Yosh, akhirnya udah jadi punya aku ini. Punya aku ini. Kalau gitu kita langsung makan, oke? Oke. Hai, selamat makan. Tadakimasu. Gila, udah lama banget aku nggak makan mie goreng coba. Wow. Mantep. Bentar, ada yang lupa. Apa-apa, kamu makan aja. Buena. Kamu mau makan nasi juga? Ya. Ini udah mah banyak loh. Dan ini mie dan nasi kan sama-samanya carbon dioxide, semoga carbohydrate kan. Ya tapi kalau di Indonesia biasanya makan mie pakai nasi gitu. Gitu biar lebih nampol gitu, lebih grrrr gitu. Banyak banget, gila. Banyak. Oh iya. Enggak ada juga kayak gini ya, orang Jepang makannya ya? Enggak. Kalau sama nasi, curry rice, omurice, ya kayak gitu aja. Mantap cuy. Ayo pindah ke sini. Kamu nggak permisi loh itu. Permisi. Ternyata satu bungkus tuh nggak cukup. Kalau sama nasi gimana? Hah? Yang di atas. Beneran? Orang Jepang pertama makan mie goreng pakai nasi. Enak. Apa? Ternyata nasi sama mie goreng bueno. Kalau mau, kamu bilang permisi. Bagi dikit lah. Bagi dikit. Bagi dikit. Oh iya, kamu mau ya? Itu punya aku sebenarnya. Jadi kok pambak pakai sambal ABC? Nanti tunggu di video berikutnya. Indomie. Seleraku. Kita nggak di endorse ya? Gimana sih, Cok? Oh, aku sibuk banget. Gila, sampai bersih banget coba. Ternyata si Acok barbar juga ya, baru tahu juga aku ini. Gimana rasanya? Enak banget kan, rasanya grrrr banget kan. Mau makan lagi? 4 punya aku aja. 5
Nambung gitu ya? Tadi punya aku aja kemakan sama kamu loh. Begitulah ternyata Syaco suka banget sama Indomie goreng Indonesia. Cocok. Enak banget. Pakai nasi lagi coba. Gila, belum pernah lihat yang kayak begitu. Barbar banget. Baru tahu. Baru tahu. Makan yang enak. Ingat, mie-nya setengah matang, terus sisain bumbu sedikit buat taruh di atas telurnya gitu. Ya? Tips ya. Nah, itu tipsnya. Kalau mie-nya agak sedikit keras-keras gitu, gimana gitu? Pas kita ngunyahnya gitu ya, enak banget. Terus tambahin nasi, beuh, langsung kenyang deh. Ya, itu trik makan Indomie yang paling enak. Masih banyak. Masih banyak. Oke, itu dia dulu Buku Bong. Thanks for watching and always be smart. Bye-bye.